Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih dapat beribadah hari ini. Dalam Yesaya 55 ayat 6 tertulis, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Mari kita bawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan selama masih diberikan kesempatan beribadah walaupun secara online. Kami atas nama Gembala dan pengerja GBI House of Grace ingin mengucapkan selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu Gembala, shalom untuk House of Grace, shalom untuk Alam Sutra, Gading Serpong dan sekelilingnya. Kemudian ada Pasar Kemis, shalom, Karawaci, Lubuk Linggau dan terkhususnya shalom Pineng. Haleluya. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini dan kita masih tetap setia pada ibadah Sabtu malam di tempat ini. Di rumah-rumah, dimanapun saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih berada, kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya kasih Tuhan besar, kasih Tuhan indah buat setiap kita. Kita selalu ada dalam pikiran Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Dia ada di rumah-rumah Bapak Ibu. Dia menjamah setiap kita. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Syukurlah. Ya Tuhan Yesus, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin Tuhan, dan Kau dekat. Terima kasih Yesus, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Ya Tuhan, dan berharga. Mari segenap hati katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar. Terselami bagiku. Yes, amin Tuhan. Sungguh indah. Mari segenap hati. Oh, bahkan seluruh penyakit yang ku tak bisa membalas. Besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar. Oh, 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 sungguh indah.
terima kasih Yesus. Bersama angkat pujian ini katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Betapa Dia mengasihi setiap kita. Haleluya ya Tuhan, untuk dimengerti. Sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Ya Tuhan, sungguh besar. Setiap kami
Kebesaran Tuhan, haleluya, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak. Apapun keadaan kami hari-hari di Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Kau selalu baik buat setiap kami. Oh, inilah hati kami ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari nyanyi pujian bagi Tuhan, nyanyi pujian bagi bagimu Tuhan, sebab Kau besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, nyanyi pujian bagimu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Syukira raba raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya syukira raba. Koraba ya raba ya raba ya raba ya syukira raba 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 raba. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Selain dengan pujian, penyembahan, hormat kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih ada.
Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan sebentar juga akan mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Apapun hari-hari ini pergumulan kami ya Bapa, yang kami tahu cuma satu hal, ada Tuhan yang memberi kemenangan buat setiap kami. Kami percaya malam ini ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Kami percaya setiap masalah demi masalah kami, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Dan kami tahu Tuhan, yang Kau janjikan adalah kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama berkata amin. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Haleluya, amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Yang mau berdiri boleh, yang duduk pun tidak apa-apa. Yang penting arahkan hatimu buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama jempolnya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jempol yang kasih buat Tuhan. Haleluya, sungguh amat baik. Yes, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes, ya sama-sama angkat pujian ini. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Amin. Yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik. Untuk saat kita menyebut nama Yesus, ada kuasa di dalam nama itu. Haleluya. Yes. Kami membuat sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Nama yang dahsyat, nama Yesus, nama yang memiliki kuasa terhebat. Tuhan,
Tuhan Yesus, haleluya. Mari saat ini tiba waktunya bagi setiap kita untuk mendeklarasikan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Salam saudara, ingatkah saudara akan kisah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser? Tuhan Yesus memperhatikan persembahannya dan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya. Berbahagialah kita yang memberi, bahkan yang memberi sekalipun dalam kekurangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS yang ada di samping saya atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami memberikan persembahan, kiranya berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi berkat Tuhan, untuk mereka yang memerlukan pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Fuji boleh bersiap-siap membacakan arti Pentakosta ketiga. Shalom Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan menyebabkan yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berikan hati kita buat Tuhan. Kita percaya, oh hari-hari ini kita tahu tidak mudah. Bahkan banyak sekali hal-hal yang sulit Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Tapi satu hal, kita semua perlu percaya. Oh selalu datang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Tidak pernah juga terlalu cepat. Tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat setepat-tepatnya. Apapun hari-hari ini keadaanmu, mari percaya satu pribadi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menopang dan memegang kehidupan kita dengan tangan kanannya dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Yes. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ya benar Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Benar Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasihmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Yes. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Mari segenap hati yang percaya Tuhan selalu menolong setiap kita katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di
Amin Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tapi percaya Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Segenap hati katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat Bapak Thompson, kami persilakan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapak di sorga, kami bersyukur karena kami menyembah Tuhan yang mahadir. Kami percaya kehadiran-Mu ada di tempat kediaman kami masing-masing. Dimanapun hari ini kami memuji memuliakan Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan di saat lawatan-Mu, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, itu membawa berkat-berkat yang terbaik buat kami. Kami bersyukur di hadirat Tuhan kami mereguk pemulihan. Di hadirat Tuhan kami dapatkan kesembuhan. Di hadirat Tuhan kami dapatkan kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan kami dapatkan pengurapan yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini, di mana kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan sebentar kami akan menyambut firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, Bapa Surgawi, limpahkanlah pengurapan-Mu atas kami semua, sehingga pengurapan yang baru yang tertuang setiap atas kami memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan bukan saja untuk mengerti, tetapi melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kami dengan sukacita. Haleluya. Setiap kasih Tuhan Yesus yang menyambut firman Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu. Suatu kehormatan buat saya ada di tengah-tengah jemaat yang luar biasa, jemaat Gereja Bethel Indonesia, House of Grace dari Rayon 3. Terima kasih buat hambanya, Pak Audi, gembala kita yang terkasih, dan semua para pelayan, buat kesempatan yang diberikan buat saya malam hari ini. Dan
Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat 9 sampai dengan 15. Dan kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah, maka tema khotbah malam hari ini adalah Living in the Desert, artinya kehidupan ketika ada di padang gurun. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 15 saya akan bacakan buat kita. Di sana masuklah ia, itu Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 16. Selanjutnya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubah. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu. Apakah jamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke Jerusalem. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Sejauh itu pembacaan Tuhan, kekasih Tuhan buat kita di ibadah doa malam. Alkitab yang berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, setiap kita tidak bisa menghindar dari sebuah namanya padang gurun. Padang gurun kalau bisa diartikan itu adalah keadaan atau kehidupan, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita melihat kepada Alkitab, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan pada zamannya, mereka juga tidak luput dari kehidupan yang sulit. Mereka juga tidak terlepas dari namanya padang gurun. Bacaan malam ini yang kita terima adalah, itu adalah kisah seorang Elia ketika dia saat itu di Gunung Horeb. Horeb artinya adalah dry up land atau padang gurun atau padang yang gersang. Sehari sebelum dia ada di Gunung Horeb, Elia namanya melewati sebuah namanya Gunung Karmel. Karmel artinya adalah garden land atau tanah yang subur. Bukankah di Karmel ini ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi, yang dikerjakan Elia ketika dia berdoa kepada Tuhan agar api turun dari langit untuk menyambar korban bakaran dipersembahkan saat itu. Dan bukankah di sini juga ada mujizat yang luar biasa pula ketika Elia seorang diri berhadapan dengan nabi-nabi Baal, 450 nabi-nabi Baal ditumpas oleh seorang diri Nabi Elia. Kalau kita sebut hari ini adalah orang-orang kuat, dukun-dukun besar dikalahkan oleh Nabi Elia seorang diri. Dan bukankah juga di Karmel ini, kasih Tuhan, ketika dia berdoa agar turun hujan sebab
pada saat itu kurang lebih 3,5 tahun terjadi kekeringan, terjadi kelaparan yang dahsyat. Tetapi ketika Elia berdoa di Gunung Karmel, maka hujan turun. Tetapi kasih Tuhan, ternyata Elia tidak hanya hidup di Gunung Karmel atau Garden Land atau tanah yang subur. Tetapi dia juga memasuki namanya satu Gunung Horeb atau Dry Land atau Padang Gurun. Kekasih Tuhan, dari kehidupan Gunung Horeb ini, ketika Elia ada di Gunung Horeb, dia pikir selesailah sudah pelayanannya. Dia pikir selesailah panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ternyata ketika Elia mengalami atau melewati namanya Gunung Horeb, atau saya sebut itu adalah padang gurun, justru di Gunung Horeb inilah Elia diurapi Tuhan. Justru di Gunung Horeb inilah Elia dibentuk oleh Tuhan untuk satu pelayanan yang besar di kemudian hari. Apa pelayanan yang lebih besar lagi buat Elia? Adalah mengurapi raja-raja saat itu dan juga mengurapi atau mempersiapkan Nabi Elisa untuk menggantikan dia karena dia akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, ketika saya dan saudara ada sedang mengalami padang gurun, ketika kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup hari-hari ini, saya percaya kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup karena pandemi COVID-19 yang menyebar di mana-mana, ibadah saja pun kita dibatasi, kumpul-kumpul dengan sahabat saudara kita juga dibatasi, dan semua kita mengalami dampak dari COVID ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita, kekasih Tuhan, ketika kita ada di padang gurun? Nah dari bacaan tadi Bapak Ibu ada 3 hal yang mau saya bagikan buat kita. Bagaimana sikap kita ketika kita ada di padang gurun? Yang pertama adalah hidup apa adanya dengan Tuhan. Hidup apa adanya dengan Tuhan. Nah di ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini? Hai Elia. Nah jawaban Elia ini tidak nyambung dengan pertanyaan Tuhan. Dia jawab begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara kasih Tuhan, ketika Elia ada hidup di padang gurun, di Gunung Horeb, dia hidup apa adanya dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan kata lain begini, ternyata keadaan Elia ketika Tuhan datang bertanya kepada dia, sebetulnya Elia ini sedang depresi berat. Sebetulnya Elia ini sedang stres. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19 di ayat 4. Ada perkataan Elia di situ. Cukuplah Tuhan. Lebih baik cabut nyawaku. Lebih baik ambil nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Setelah kesulitan Tuhan, ternyata Elia ini sedang depresi, sedang stres. Karena dia berpikir begini. Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan dia. Tuhan tidak lagi mau tahu dengan dia. Mengapa? Karena Isabel, istri Raja Arab itu, hendak membunuh dia. Ketika dia dengar Elia mau membunuh nabi-nabinya, maka Isabel menyampaikan pesan, sebagaimana engkau membunuh nabi-nabiku, demikian juga aku akan membunuh engkau. Saudara, ketika Elia mendengar ini, dia ketakutan yang luar biasa. Dia depresi. Dan ketika dia melarikan diri ke Horeb, dan Tuhan tanya, ngapain kamu di sini? Tetapi dia terbuka kekasih Tuhan. Tuhan, apa kau tidak peduli dengan aku? Aku seorang diri. Bangsa kepunyaanmu orang Israel sudah merobohkan persembah-persembahmu hanya seorang diri aku di sana melayani. Mengapa engkau tidak peduli dengan aku? Mengapa engkau tidak perhatikan aku?
mengapa engkau tidak bela aku? Nah, saya kasih Tuhan, ketika kita ada di padang gurun, Bapak Ibu, mari kita terbuka dengan Tuhan apa adanya. Jangan ada sesuatu yang kita tutup-tutupi. Jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha tahu segala sesuatu. Dia tahu apa di pikiran kita, dia tahu di hati kita, dia tahu apa yang ada di bawah sadar kita. Dan mari kita terbuka dengan Tuhan. Kalau lagi kesal dengan Tuhan, gak apa-apa, silahkan bilang, aku lagi kesal nih Tuhan. Kalau lagi marah dengan Tuhan, gak apa-apa, aku lagi marah dengan Engkau Tuhan. Karena Bapa kita itu Bapa yang baik. Nah Elia, ketika dia ada di padang gurun, dia terbuka dengan Tuhan. Dia tampil apa adanya dengan Tuhan. Dia tidak munafik, tetapi dia mau terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, sikap kita pertama ketika di padang gurun adalah, mari terbuka dengan Tuhan. Nyatakan seluruh apa yang dalam isi hati kita. Mari curhat dengan Tuhan. Karena Bapa kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Nah, yang kedua kasih Tuhan. Ketika kita di padang gurun, maka sikap kita kedua adalah, akui bahwa Tuhan tetap baik. Akui bahwa Tuhan tetap baik. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11-12 dikatakan begini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin yang sepoi-sepoi basah. Nah, kekasih Tuhan yang kedua, ketika kita sedang dalam kesulitan, sedang kita di dalam padang gurun, katakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap baik. Yang setuju katakan, angkat tangannya, Tuhan tetap baik. Oh, haleluya. Tari kosali Tuhan, angin yang besar dan kencang, gempa yang kuat, api yang menyala. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 8 ayat 8 sampai 15, Mazmur pasal 18 ayat 8 sampai 15, itu adalah sebagai lambang penghukuman pada masa itu. Nah, ketika Elia sedang dikejar-kejar oleh Isabel, dalam pikirannya, kok Tuhan ini gak tolong saya? Kok Tuhan ini gak bela saya? Kok Tuhan ini gak perhatian dengan saya lagi? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah habiskan segala sesuatu buat Tuhan. Tapi kok saya gak ada pembelaan Tuhan? Mana kebaikan Tuhan? Sehingga begini kasih Tuhan. Tuhan ajar Elia ketika ada di Gunung Horeb ini. Keluarlah Elia. Maka ketika Tuhan menyuruh Elia keluar. Yang pertama tadi ada angin besar. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Setelah angin yang besar dan kencang lem. Lalu-lalulah gempa yang kuat. Tetapi Tuhan tidak ada juga di situ. Setelah gempa yang kuat, lalu api datang. Tuhan juga tidak ada di situ. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi datang, maka Elia bisa mendengar Tuhan dengan jelas. Kita kasih Tuhan, Tuhan sedang mengajar Elia dalam ayat ini. Tuhan, Elia, mungkin dalam pikiranmu aku mudah melupakan engkau. Mungkin dalam pikiranmu aku tidak peduli dengan engkau lagi. Mungkin di dalam hasratmu aku sudah melupakan engkau. Tetapi dengarkan, Elia, aku Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang baik. Selama-lamanya aku tetap Tuhan yang baik. Saudara, ketika kita sedang di padang gurun kekasih Tuhan, apapun yang terjadi, mari tetap katakan Tuhan baik buat kita.
Sebab tidak ada rencana Tuhan yang jahat sekalipun buat kita. Mungkin sekalipun kita berkata, "Oh, Tuhan tidak peduli lagi." Saya katakan, Tuhan tetap peduli dengan kita. Mungkin dalam pikiran kita, Tuhan tidak lagi care dengan saya lagi. Tidak lagi perhatikan keuangan saya, kesehatan saya. Kekasih Tuhan, Tuhan tetap baik buat kita. Amin. Nah. Kasih Tuhan. Berikut ini ada gereja kita ada namanya orang di sini adalah sahabat orang sakit dan ada beberapa orang yang kita layani dan di video ini nanti akan kita lihat ketika mereka mengalami pergumulan sakit penyakit yang di luar pikiran mereka awalnya mereka bilang Tuhan itu tidak baik tetapi nanti kita lihat tolong multimedia ada video. Di slide 11. Yeah. Dengan keadaan mata saya macam ni, saya tu jadi kurang sudah bergaul dengan orang, saya kurang sudah keluar rumah karena saya malu dengan keadaan saya. Terutamanya bila anak-anak kecil melihat saya, mereka tu kadang-kadang ketawa, mengetawakan saya. Kadang-kadang mereka takut. Saya ingat waktu itu dokter bilang begini, sewaktu-waktu Stephen Johnson Syndrome itu akan terus menyerang badanmu dan entah kapan dia akan menyerang bagian paling berbahaya dari badanmu. Saya tahu bahwa Stephen Johnson Syndrome ini membuat saya sangat putus asa, apalagi dengan kebutaan yang saya hadapi. Terserah dengan badan saya yang terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambut saya dulu habis, bahkan paru-paru saya juga terbakar. Saya sulit sekali untuk makan, minum, tidur, untuk bernafas pun sulit. Mata saya buta dan kornea saya terbakar. Bahkan wadah air mata saya juga terbakar. Dokter memastikan bahwa saya tidak punya lagi air mata. Saya membutuhkan setiap harinya 4 botol air mata buatan, cukup sulit buat saya. Setelah itu, Tuhan mengenalkan saya dengan tim sahabat orang sakit. Di situ saya bertemu dengan banyak orang, terkhusus mereka yang lemah tubuh, yang sakit. Dari cerita-cerita mereka, rata-rata mereka mengalami hal yang lebih parah menurut saya, buat saya pribadi. Mereka sanggup melewatinya, bahkan bukan cuma orang tua, tapi anak-anak kecil pun banyak yang menerima penyakit-penyakit yang sulit. Keajaiban Tuhan itu terjadi, di mana dulu tuh mata saya sukar untuk berkedip. Saya hanya perlu menggunakan jari untuk mengedip mata saya. Tapi sekarang bersyukur karena kurang sudah saya menggunakan jari. Tuhan mengajarkan saya untuk bersyukur, berserah, dan berguna. Berguna untuk siapa? Untuk banyak orang. Untuk orang tua saya, anak saya. Untuk orang-orang sakit lainnya, ketika saya melayani mereka, ketika mereka terbaring. Ada rasa kebahagiaan ketika saya bisa mendoakan mereka, saya melayani mereka, saya tahu keresahan hidup mereka. Rasanya sangat luar biasa. Ketika itulah saya mengandalkan Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup saya itu hal yang luar biasa. Fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Yang firman Tuhan tuh ya dan amin, percaya yang Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan saya untuk melihat, tapi saya tahu Tuhan menjanjikan saya untuk kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan saya untuk berjalan di atas jalan yang mudah, tapi saya tahu Tuhan memberikan saya rasa damai dan sejahtera ketika saya harus menghadapi kebutaan yang Stephen Johnson Syndrome ini. Siapapun yang melihat saya, mari kita sama-sama bangkit.
sekalipun kita sakit, sekalipun penyakit kita langka, Tuhan Yesus tidak pernah ninggalin kita ketika kita bersyukur, berserah, dan kita berguna untuk orang banyak, juga kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kekasih Tuhan, Nabila Elsie Nabila adalah seorang gadis dari Kuching, Sarawak. Saat itu dia memiliki tumor di matanya di usia 20-an tahun. Dia anak Tuhan. Ketika dia mengalami tumor itu, pada awalnya dia berontak sama Tuhan. Tuhan, mengapa harus terjadi dengan saya? Tuhan, mengapa bukan kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa harus saya? Awalnya dia berontak dengan Tuhan. Itu membuat dia minder. Itu membuat dia terkurung. Itu membuat dia tertuduh. Sama halnya juga dengan Ibu Maria Veronica. Tadinya dia ada di Singapura, seorang pekerja migran. Lalu dia mengalami namanya penyakit Stephen Johnson. Bapaknya, orang tuanya adalah pelayan Tuhan. Lalu ketika dia mengalami penyakit Stephen Johnson, dia juga teriak sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak baik. Mengapa harus saya yang mengalami penyakit seperti ini? Tidak ada obatnya. Dan saudara, akibat penyakit Stephen Johnson buat Ibu Maria Veronica, maka matanya itu tidak ada air matanya lagi. Itu sebabnya sangat kesakitan. Itu sebabnya setiap 15 menit harus diteteskan air. Dan itu kasih Tuhan. Dia harus berjuang untuk mendapatkan per minggu itu 7 juta untuk meneteskan air mata, air supaya dia bisa. Itu ketika kita layani dengan tip. Saya enggak butuh didoakan. Saya tidak butuh didoakan. Tuhan tidak lagi dengar doa saya. Tuhan tidak lagi peduli dengan saya. Awalnya itu yang mereka katakan kekasih Tuhan. Tetapi ketika kita terus doakan, kita support, nah kita memiliki namanya menara doa sahabat orang sakit dari setiap Senin sampai Sabtu. Dan kita undang mereka. Kita undang mereka ada di situ. Karena ketika mereka menyaksikan, kita bangun, kita ini. Sehingga pada suatu waktu, mereka berubah pikiran. Ternyata, kalau dahulu saya bilang Tuhan tidak baik, hari ini aku katakan Tuhan baik buat saya. Sama juga dengan Ibu Maria Veronica. Ketika dia berkata, Tuhan tidak peduli, aku tidak butuh lagi orang-orang lagi. Aku tidak butuh doa, tidak butuh support. Tetapi ketika satu saat pikirannya berubah. Dan dia berkata, Tuhan segalanya engkau bagiku, segalanya engkau baik. Dan saudara dikasih oleh Tuhan. Kedua orang ini sekarang, Elsie Nabila, itu sekarang matanya sudah bagus, sudah oke. Dan sekarang dia bekerja di salah satu rumah sakit di Kuching. Yang kedua, Maria Veronica, dia pikir tidak ada lagi orang-orang yang peduli dengan dia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena matanya sudah tidak bisa lagi melihat. Tetapi ketika dia berkata Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan segalanya buat saya. Saudara, hari-hari ini Ibu Maria Veronica sekalipun dia tidak melihat, dia justru berkat buat banyak orang. Ada-ada aja yang Tuhan. Sekarang dalam pelayanan ministry ini dia mengelola sesuatu dengan online. Dan juga ada banyak orang-orang. Ada kemarin dari universitas mana yang membuka untuk beasiswa bagi orang-orang. Sekarang ada banyak orang ditolong. Justru ketika awalnya dia berharap, dia berpikir bahwa hidupnya tidak ada lagi artinya, selesai sudah. Tetapi ketika suatu saat dia berkata Tuhan baik, maka justru hidupnya jadi berkat buat banyak orang lain. Hidupnya jadi berarti buat orang lain. Saudara, ketika kita di Menara Dua Sos, mereka bersaksi, wow, ada banyak orang yang melihat, wow, ternyata masih ada orang lebih parah dengan saya. Ternyata ada orang lebih, penyakitnya lebih parah dengan saya. Kalau dia bangkit, saya juga harus bangkit. Kasih Tuhan yang kedua adalah, ketika kita sedang padang gurun, katakan Tuhan tetap baik. Amin. Katakan Tuhan baik dan selama-lamanya Tuhan baik buat setiap kita. Nah, yang terakhir kasih Tuhan karena waktu.
Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita ketika kita ada di padang gurun. Layani terus. Jika ada orang-orang yang sempat berhenti melayani Tuhan, jika ada orang yang sempat tawar hati, maka kembali melayani Tuhan dengan cara yang baru. 1 Raja-Raja pasal 19-15 berkata begini, firman Tuhan datang kepadanya, pergilah, kembalilah kepada jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, ternyata ketika Elia bertobat, ketika Elia berubah pikirannya, ternyata ketika dia berkata Tuhan baik dan selamanya Tuhan baik dalam hidupnya, justru di situ dia diurapi Tuhan, justru di situ dia diperlengkapi Tuhan untuk tugas yang lebih besar lagi. Ternyata Elia panggilannya bukan hanya berdoa di Karmel mendatangkan hujan, membunuh Nabi Baal-Baal. Elia bukan saja mendatangkan api dari langit. Ternyata ada panggilan yang lebih besar lagi. Apa itu, Pak Ibu? Adalah untuk mengurapi Hazael menjadi atas Aram, mengurapi Yehu atas Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi penggantinya. Saudaraku, kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, sangat jarang seorang nabi itu mengurapi. Saya temukan hanya 2 orang yang Perjanjian Lama yang dia panggilannya nabi, tapi diizinkan Tuhan untuk mengurapi orang lain menjadi raja, Samuel dan Elia. Untuk masalah pengurapan itu adalah tugas imam. Tetapi begini, Tuhan berkata begini, kembalilah kepada jalanmu yang baru, dan engkau kembali ke Damsyik, dan engkau harus mengurapi. Saudara, kesulitan Tuhan, ketika kita berkata Tuhan baik, tanpa sadar, sadar atau tidak sadar, Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang urapi kita untuk panggilan yang lebih besar lagi, untuk satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan sedang sediakan itu buat kita. Sama seperti Nabi, sama tadi kesaksian 2 orang yang kita layani itu, Bapak Ibu. Di awalnya mereka, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli. Mereka bersungut-sungut. Tetapi ketika mereka berkata Tuhan baik, Elsie bisa bekerja dan Ibu Maria Veronica itu jadi berkat buat orang lain. Hari-hari mereka sadar, ternyata hidupku berarti buat orang lain. Kalau dulu saya berpikir, udah selesailah hidup saya. Masa muda saya sudah selesailah, kata itu. Ibu Maria Veronica, udah selesailah hidup saya. Tapi mereka sekarang sadar, ternyata Tuhan angkat saya ke next level yang berikutnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang ketiga adalah, kalau kita sedang padang gurun adalah, mari kembali melayani Tuhan. Mungkin di masa-masa lampau kita ada tawar hati, kita sudah berdoa, tetapi kelihatannya jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan tak kunjung mana. Mungkin kita jam-jam doa kita sudah mulai kendor, mungkin pelayanan kita sudah mulai redup. Hari ini, mari kembali melayani Tuhan dengan cara yang baru. Kembali kepada Tuhan dengan pengurapan yang baru. Saya percaya ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada upaya yang besar. Dan kita akan diangkat Tuhan kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, saya simpulkan renungan kita malam hari ini. Ketika saudara-saudara sedang di padang gurun, terima kasih Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari padang gurun. Kita tidak bisa menghindar dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Karena tidak ada juga di Alkitab ayat yang seperti itu. Lalu ketika kita mengalami padang gurun, bagaimana sikap kita? Yang pertama tadi adalah, mari terbuka dengan Tuhan. Hidup apa adanya dengan Tuhan. Jangan ada simpan-simpan sesuatu. Lalu yang kedua adalah, mari tetap katakan Tuhan baik buat setiap kita. Tuhan baik kepada kita, dia peduli, dia sangat baik. Dan kalau kita tetap mengatakan Tuhan baik buat kita, itu artinya Tuhan sedang urapi kita. Tuhan sudah persiapkan kita kepada perkara-perkara yang besar. Yang ketiga adalah, mari kembali kepada Tuhan, layani Tuhan terus, dengan cara yang baru, pengurapan yang baru, dan kekuatan yang baru dari
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari sekarang sampai keturunan beribu-ribu. Haleluya. Mari kita kasih satu pujian. Engkau lah kekuatanku sebelum saya serahkan nanti kepada wasil itu. Yes, Lord Jesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau lah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badan menempa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau serta. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badan menerpa. Amin. Aku tak dengan imanmu katakan, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Yes, dengan segenap hati katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya penduhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh kami dari bumi, begitu besarnya kasih. Bapak Ibu, haleluya. Sebelum kita sudahi ibadah doa malam ini, saya percaya bahwa keadaan kita sedang mengalami tantangan-tantangan di hari-hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu sedang mengalami padang gurun di hari-hari ini, dan Bapak Ibu mulai tawar hati, Bapak Ibu sudah mulai kendor melayani Tuhan. Mungkin untuk misbah doanya sudah mulai kendor.
Elia juga mengalami hal yang sama. Tapi kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita juga berkata, Tuhan, mana pertolongan? Mana jawaban doa? Aku sudah dua puasa, aku sudah adakan ini dan itu, tetapi pertolonganmu belum kunjung-kunjung. Terus saudara mulai tawar hati. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup memulihkan setiap kita dan semua. Kalau Bapak Ibu sempat berkata, Tuhan tidak lagi peduli dengan saya, Tuhan tidak lagi dengar doa saya, katakan hari ini Tuhan tetap baik dan Dia sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan lebih besar dari persoalan, kasih Tuhan lebih besar dari pergumulan kita, kasih Tuhan lebih besar dari padang gurun yang kita alami hari-hari. Saya rindu berdoa khusus jika ada di antara Bapak Saudara ketika mengalami padang gurun, Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu tawar hati, semangatmu padam dan tidak lagi antusias mengiring Tuhan. Maka juga ada di antara Saudara berpikir tidak lagi mau melayani Tuhan. Hari dua-dua saudara, jika ada di antara bapak saudara ada seperti ini, taruh tanganmu di dadamu sambil berdoa. Tidak perlu kita malu satu dengan lainnya. Mari kita terbuka dengan Tuhan. Mari kita hidup apa adanya dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sadar kami tidak luput dari padang gurun. Kami sadar tidak luput dari persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau di masa-masa lampau ketika kami sedang mengalami padang gurun, kami sempat tawar hati. Mungkin kami tidak lagi berkobar-kobar on fire lagi melayani Tuhan. Tidak lagi on fire spirit kami dalam Tuhan. Kalau kami sempat berkata, mungkin tidak terucap, tapi ya dalam alam bawah sadar kami, Tuhan tidak lagi peduli dengan saya. Tuhan tidak baik. Tuhan tidak lagi perhatian dengan saya. Doa saya tidak Tuhan jawab. Hari kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Selama-lamanya Engkau Tuhan baik dan sangat baik buat setiap kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, bangkitkan kami semua. Bangkitkan anak-anak. Jika ada yang Tuhan sempat jauh dari Tuhan, tawar hati, rohnya redup, hari kami berdoa bangkitkan mereka dalam nama Yesus. Biar mereka terus berkata-kata, biar kami semua berkata-kata, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, pulihkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami katakan Tuhan, kalau Elia di awal dia berkata Tuhan tidak peduli lagi, tidak mau tahu lagi dengan hidupnya. Tetapi suatu saat ketika Tuhan lawat, dia berkata Tuhan baik, ada pengurapan. Bahkan Tuhan pakai dia dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Hari kami berdoa dalam nama Yesus. Jika Engkau temukan di antara kami di masa lalu, kami berkata Tuhan baik, kami kecewa, kami tawar hati. Hari ini Tuhan, kami bertobat dan katakan Tuhan baik dan kami percaya. Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang mengurapi kami, memperlengkapi kami untuk rilis kepada panggilan-Mu yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih berkati umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, Tuhan sudah beri kelegaan. Berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus, dan biar kami semua hari-hari ini terus menjadi pelaku-pelaku yang menuntaskan amanat agung Kristus. Terima kasih berkati hamba-Mu, gembala yang kami kasihi Tuhan, bersama Ustaz, apa yang Tuhan berikan visi misi buat hamba-Mu ini dalam jemaat ini, mampukan dia, urapi dia sehingga terus menuntun jemaat-Mu yang besar ini kepada seluruh panggilan-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita diberkati Tuhan datang bersama. Amin. Saya kembalikan kepada Bosbidah Tuhan berkati. Shalom adik-adik, besok Minggu tanggal 7 Maret 2021
jam 10 pagi, kita ketemu di ibadah anak via Zoom ya. Ajak teman-teman kalian untuk ibadah sama-sama. Keep on fire! Ibadah Youth Minggu tanggal 7 Maret 2021, jam 2 siang via Zoom, akan dilayani oleh Cisela Yunita. Ditunggu ya guys! Tahun 2021, tahun integritas. Jagoan cilik, ayo kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang berintegritas di ibadah besok, Minggu tanggal 7 Maret 2021, jam 4:30 sore bersama Kak Hotasi. Sharing and praying bersama Pak Endang dan Ayu Perry via Zoom di Next Gen hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, jam 8 malam. Mengundang seluruh dewasa muda untuk bersama-sama bergabung. Pilih pergaulan dan komunitas kita supaya kita semakin jadi pribadi yang berintegritas. Ayo bergabung di Cool Online setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Kesatuan hati adalah kunci penuaian jiwa. Ayo anak muda, kita unity bersama JC dan Youth pada tanggal 11 Maret 2021 jam 2 siang via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Ibadah doa malam Sabtu depan tanggal 13 Maret 2021 jam 7 malam akan dilayani oleh Pastor Audi Rohadi. Terus perkuat roh kita, tetap on fire. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, dipersilakan kepada Ibu Suryanti untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Di saat kami harus melewati padang gurun kehidupan kami Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Thompson Tuhan, mari kita arahkan mata kita untuk Pak Thompson. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi hari-hari ini Tuhan. Beliau berpelayanannya Tuhan beserta seluruh keluarga besarnya Tuhan, berkati, limpahkan dengan kasih karunia-Mu, suami sejahtera, sukacita-Mu terus ada buat hamba-Mu Tuhan. Di dalam melayani orang-orang yang sakit, di dalam melayani apapun juga Tuhan, pelayanannya di Penang Tuhan, biar ada penuaian jiwa terjadi buat setiap pelayanan-Mu. Hikmat marifat-Mu turun atasnya, pemeliharaan-Mu sempurna buat Pak Thompson Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, terima kasih. Pakai lebih dahsyat lagi hari-hari ini Pak. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat luar biasa. Kami juga mau bawa doa kami buat kepala kami di HOG, Pak Audi Kumona Tuhan. Mari kita arahkan anak kita kepada Pak. Terima kasih buat Pak Audi Kumona Tuhan. Terima kasih itu gembala yang dengar-dengaran akan-akan. Terima kasih buat gembala yang terus Tuhan menjadi perintah buat kami Tuhan. Bahwa hamba-Mu semakin intim kepada-Mu Tuhan. Semakin dengar-dengaran, semakin bisa melihat dan mendengar lebih lagi suara-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat penuaian jiwa yang besar jadi di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara Tuhan hamba-Mu beserta Bukona dan keluarga besar. Keluar masuknya Tuhan pelihara, jauhkan dari segala rombol kecuali hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Peliharaan-Mu sempurna Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu hari ini, biar Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat hamba-Mu. Terus pakai hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan online Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, ada jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pembala kami Tuhan. Terima kasih buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani kami pada malam ini Tuhan. Engkau kembalikan apa yang sudah mereka tabur hari ini Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat jemaat-jemaat-Mu yang mau hadir di ibadah ini Tuhan. Engkau lawan mereka satu persatu. Kau pulihkan keadaan mereka yang berbeban berat. Kau lepaskan beban mereka yang tidak punya jalan keluar. Kau bukakan jalan buat mereka Tuhan.
mujizat-mujizat yang terjadi buat mereka. Kami juga bawa orang-orang yang sakit ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami terikat akan Ibu Meli, Tuhan, yang hari ini sedang COVID, yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, lawat Ibu Meli, Tuhan, dimanapun dia berada hari ini, Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita-Mu terus ada buat mereka-Mu, Tuhan. Sehingga dia boleh melewati sakitnya, Tuhan, dengan penuh sukacita. Karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Kami juga bawa Tuhan Pak Stefanus, Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat dia, Tuhan. Tuhan berikan operasi yang terbaik buat matanya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Yaya dan Tuhan, buat Ibu THR. Kau pulihkan secara sempurna setiap apapun yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berhadir hari-hari ini, Tuhan, yang sedang ada di padang gurun, Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, Kau tarik jiwa mereka, Kau tarik mereka kembali, supaya mereka boleh melihat bahwa Yesus itu baik, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di ibadah kami malam ini, Bapak. Sebentar sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biar kami boleh menaikkan doa ya Yabes, Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan lagi kita angkat tangan buat Pak Thompson yang sudah memberkati kita malam hari ini. Kita angkat tangan buat Bapak, terima kasih buat Pak Thompson, Kau berkati dan apapun yang menjadi kerinduan hatinya, bebannya Tuhan, Engkau pasti menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Jemaatnya di Pineng boleh mengalami banyak terobosan dan banyak perkenanan-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan istri dan seisi rumahnya, dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat akan menyertai kemanapun hamba-Mu ini pergi ya Tuhan. Biar dia menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau jagai, Kau sertai, dan Kau penuhi segala yang dia butuhkan ya Tuhan. Dan biar melalui hidupnya ada sukacita, sorak-sorai kemenangan, karena dia selalu melihat Allah-Nya selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati juga anak-anakmu Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan biarlah berkat-Mu menyertai kami semua. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan yuk. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus, kedatangan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, anak-anakmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.